Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian ngaji kitab Kasyifatus Sajah, syarah dari kitab Safinatun Najah. Kita awali dengan menghadiahkan suratul Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Thumma ba'dal ihwani min al-anbiya wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa salihin wal ulama'i al-amilin wal musannifin al-muhlisin wa ila jami'an mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin. ونحس حسوسا إلى مؤلف هذا الكتاب الشيخ العلامة محمد نووي البندني الجاوي الشافعي الأشعري ثم الشيخ سالم بن عبد الله بن سمر الحضرمي الشافعي ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وشيخ وإلى شيخ وإلى جميع من حضر في هذا المجلس اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا على هذه النية ولكل نية صالحة لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في بيان قدر الحيض وما يذكر معه. Ini bab tentang haid ya. Wama yudhkaru ma'ahu, dan hal-hal yang terkait dengan persoalan haid. Nah, ini khusus perempuan, tapi bapak-bapak juga perlu ingat ya. Walaupun kita enggak pernah haid ya, punya anak perempuan, punya istri, kecuali yang sudah sepuh-sepuh ya, punya cucu. Amma hukmuhu faqad taqaddama. Mengenai pembahasan hukum haid itu sudah pada bab selanjutnya, yang telah lalu ya. Jadi haid itu termasuk apa kemarin dijelaskan, haid dari kata hado, hado sailu ya. Secara bahasa haid itu adalah sesuatu yang mengalir deras, banjir ya, itu bahasa Arabnya hado ya. Orang Arab ngomong hado sail, berarti aliran airnya itu mengalir begitu deras ya. Haidun, haudun. Kalau haudun itu jadinya al-haud itu apa ini, semacam sendang, apa sendang itu bahasa Indonesianya, telaga ya, sendang bahasa Jawanya. Haudur Rasul lah, di akhirat nanti ada haudur Rasul. Jadi kita semua biasanya berdoa agar bisa mencicipi haudnya Rasul, telaganya baginda Rasul di hari kiamat. Itu seakar kata. Jadi bahasa Arab itu dari akar kata yang sama, tapi nanti dirangkai turunannya berbeda, tetapi makna dasarnya tetap ikut. Jadi dari kata haud, sesuatu yang banjir, yang banyak airnya, haid ya. Aqallul haidi zamanan yaumun wa lailatun ay qadruhuma muttasilan wa huwa 24 sa'atan falakiyah. Nah, sekarang berapa
masa paling sedikit daripada haid itu. Ya. Yaumun wa lailatun, sehari semalam. Hitungan sehari semalam berarti 24 jam. Fa naqasa ad-damu an hadzal miqdari falaysa bihaydin bal huwa damu fasadin. Jika kurang dari 24 jam ada darah keluar, tapi kurang dari 24 jam apakah bisa disebut sebagai darah haid? Menurut madhab Syafi'i tidak disebut dengan haid. Jadi begini hitungannya, misal istri kita pagi-pagi katakanlah jam 6 atau subuh ya, jam setengah 5 atau jam 5 lah, itu ngelihat ada bercak darah. Nah, ini belum bisa dihukumi sebagai darah haid. Ditunggu nanti sampai jam ketemu, tadi jam 5, ketemu jam 5 lagi. 24 jam. Jadi misalnya jam 5 diperiksa, itu bercak pertama yang dia lihat. Ya. Ya, sholat dulu, masih sholat subuh. Terus nanti jam 9 dia lihat, kok masih keluar lagi nih di pembalutnya. Jam 12 dia lihat keluar lagi, jam 3 masih ada di pembalutnya. Jam 5, berarti ini fix. Ini adalah darah haid. Menurut madhab Syafi'i, jadi hitungan haid bisa diklaim ini haid itu ya hitungan 24 jam. Kalau sebelum 24 jam itu disebut dengan darah fasadin. Ya, darah kotor gitu saja, mungkin kecapean atau hormonnya lagi kenapa begitu ya. Nah, itu makanya disebut dalam kitab fikih darah fasad ya. Tapi kalau dalam madhab Maliki itu enggak usah ngitung jam. Pokoknya kalau kebiasaannya misalnya tanggal 1 itu sudah keluar darah, lalu kurang lebih di tanggal 1 lalu kurang darah, keluar darahnya, enggak usah ditunggu 24 jam kalau madhab Maliki. Jadi pokoknya keluar di masa-masa di mana perempuan ini haid, itulah darah haid. Tapi kalau dalam madhab Syafi'i, yaumun wa lailatun, sehari semalam itu hitungannya berapa? 24 jam. Makanya kalau ikut madhab Syafi'i dihitung tuh, pertama istri kita ngelihat bercak darah itu jam berapa? Ketemu jam berikutnya sampai di jam 12, itu baru dimulai hari pertama haid. Tapi kalau misalnya jam 5 kelihatan, jam 12 kelihatan, jam 3 dia lihat enggak ada, jam 5 dia lihat enggak ada, di jam 9 dilihat di celananya enggak ada lagi, itu bukan darah haid. Karena apa? Belum sampai hitungan 24 jam. Ini hasil penelitiannya Imam Syafi'i. Dalam madhab Syafi'i begitu. Tapi kalau dalam madhab Maliki enggak, ya Pak ya. Dalam madhab Maliki pokoknya kalau itu sudah masa haidnya, enggak usah ditunggu 24 jam. Keluar, warnanya merah, bukan kuning ya. Itu beda. Kalau kekuning-kuningan kayak punten nanah ya, mirip seperti nanah itu berarti belum haid itu. Belum haid. Ya. Kalau di awal-awal ya. Itu wa ghalibu sittun aw sab'un minal ayami bilayaliha. Kebanyakan masa haid itu ya kalau enggak 6 ya 7 hari. Rata. Ya, hasil riset, hasil penelitian. Ya, ada enggak Pak yang kurang dari seminggu, kurang dari 6 atau 7 hari? Ya ada, tergantung
kondisi masing-masing perempuan ya. Kalau lagi stres, lagi capek, biasanya masa haidnya itu lebih pendek. Wa illam taqsil ad-dima'u lakin balagha majmu'uha qadra yaumin wa lailatin. Ya. Walaupun darah itu tidak ngocor terus-menerus ya, tetapi ketika dilihat jam 5, jam 8, jam 10, jam 12 itu dilihat kok ada ya, berarti itu dianggap sudah gitu ya. Bukan berarti ngocornya itu terus sampai 24 jam, bukan begitu maksudnya ya. Nah, itu mah sakit kalau keluar terus ya. Karena darah haid kan tidak bisa dikendalikan, dia keluar sekonyong-konyong itu. Perempuan lah yang tahu, saya juga belum pernah ngerasainnya. Ceritanya doang. Waktu masa paling banyak, ini menurut jumhurul ulama ya, mayoritas ulama madhab Syafi'i, madhab Hanafi, madhab Maliki, itu sata asaro yauman bilayaliha, 15 hari. Hari dan malam maksudnya ya, 24 jam. 15 hari siang dan malamnya. Sawata qadamat au ta'akhkharat au talaffaqat wa illam tattasil ad-dima bi ayyin zil 'alayha fi kulli yawmin qadra sa'a mathalan lakin lamma talaffaqat au qatu ad-dima fa balaghat yawman wa laila fa yuhkamu 'alayhi bi annahu haidun. Fa'id zadat ad-dima' ulal khamsa asar fadhalika zaid damus dihadatin. Wa tusammal mar'atun lati zada damuha alal khamsa asar mustahadah. Jadi masa maksimal orang perempuan haid itu 15 hari dan malamnya, 15 siang malam, di total 15. Menurut jumhurul ulama madhab Syafi'i, madhab Malik, madhab Hanafi. Tapi menurut madhab Hambali hanya 13 hari masa maksimum perempuan haid. Kenapa kok harus dihitung-hitung begini nih? Nah, ini ada konsekuensinya soalnya. Untuk mengetahui masa sucinya. Makanya kalau dikatakan masa haid itu maksimal 15, kalau rata-rata dalam sebulan ada 30 hari, berarti masa sucinya 15 hari. Bagaimana Pak kalau misalnya melebihi 15 hari? Menurut mayoritas ulama Syafi'i, Maliki, Hanafi, berarti itu darah istihadhah. Darah istihadhah itu bukan darah haid, berarti dia darah ya penyakit atau kecapean. Bagi perempuan yang mustahadhah, mustahadhah itu berarti perempuan yang keluar darah istihadhah tadi, darah penyakit, itu wajib sholat, wajib puasa. Kalau suaminya lagi pengen ya boleh, namanya istihadhah, bukan darah haid. Yang gak boleh itu adalah yang ketika haid. Nah, itu bedanya. Makanya diteliti berapa masa maksimum perempuan ini haid, karena ada kaitannya dengan itu semua, ada turunan konsekuensi hukumnya. Wa anna kulla dhalika bitaftishi wal fahsi minal imam asy-syafi'i radhiyallahu anhu li nisa'il arab. Kesimpulan ini bukan sembarangan, tetapi berdasarkan penelitian yang dulu pernah dilakukan oleh Imam Syafi'i. Jadi kita ya tinggal menggunakan hasil penelitian itu. Jadi imam-imam madhab itu enggak sembarangan ngomong, sebelum berfatwa itu secara empiris diteliti. Ya, memang ceritanya banyak itu. Ditanya istrinya, anaknya, saudara perempuannya, ditanya kamu haidnya seperti apa. Jadi diriset dulu ya. Ya seperti riset-riset kurang lebih hari ini ya. Ya. Dan itu sesuatu yang biasa dilakukan dalam dunia ilmiah, keilmuan. Ya. Ini menunjukkan
ya tradisi keilmuan kita itu ya sangat detail memang ya, termasuk persoalan-persoalan yang sangat privat ini diriset, diteliti, dibahas. Nah, kadang-kadang kita suka menyepelekan ini persoalan haid. Nah, makanya padahal di dalam Al-Qur'an dikatakan dulu itu orang-orang kan datang kepada Nabi tanya ya. Yas'alunaka 'anil mahid. Ya Rasul, boleh enggak kalau istriku lagi haid itu tak datangi? Nah, ini laki-laki Arab mungkin istrinya masih satu kali ya, sehingga enggak ada ban serepnya. Nah, datang dari pepergian sudah kangen sama istrinya gitu, tahu-tahu lampu merah. Nah, lalu tanya sama Rasul, yas'alunaka 'anil mahid, ya Rasul, boleh enggak aku mendatangi istriku tapi dia sedang haid? Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Ayatnya begitu. Katakan Muhammad, ini darah ini ya darah kotor gitu ya. Ya bukan penyakit ya, tapi darah itu kotor. Kalau penyakit kasihan ya. Jadi jangan didefinisikan penyakit. Adzan itu maknanya adalah bukan penyakit tapi sakit. Ya, sakit itu apa maksudnya? Perempuan ketika mengeluarkan darah itu sakit, Pak. Karena ada perubahan hormonal, makanya disebut dengan ada dalam bahasa Arab. Nah, selama ini kadang-kadang kita menerjemahkannya penyakit, padahal haid itu bukan penyakit. Ya. Qul huwa adzan, haid itu adzan, ya. Ada rasa sakit ketika perempuan mengeluarkan itu. Dan darahnya sendiri secara umum ya mengandung unsur penyakit. Darah itu kan ada unsur penyakitnya ya. Makanya jangan berhubungan saat itu ya, dijawab oleh Al-Qur'an begitu. Disuruh bersabar ya. Tapi kalau bermain di luar yang itu ya boleh, karena Rasul juga melakukan itu ya, berjumbu dengan istrinya saat istrinya haid. Ini Ibunda Aisyah yang menceritakan, tidak apa-apa, asal jangan sampai kebablasan. Nah itu ya, makanya bab ini dibahas dalam buku-buku fikih. Jorok Pak, yang enggak jorok, memang begini ilmunya. Al-Muqri bainal haidotaini khamsata asyara yauman. Adapun masa paling sedikit suci bagi perempuan itu 15 hari plus malamnya juga ya, siang dan malam. Hari itu berarti 24 jam ya tadi. Nah, pertanyaannya begini, bagaimana bagi perempuan yang haidnya itu terputus-putus? Kebiasaan ada kan sebagian perempuan itu yang haidnya itu tidak lancar, 5 hari, 6 hari, 7 hari itu tidak lancar. Sehari haid, lalu hari kedua berhenti tuh. Di hari ketiga haid. Hari keempat tidak haid, hari kelima tidak haid, hari keenam keluar lagi. Ada yang model begitu. Bagaimana ini? Nah, bagi perempuan-perempuan yang sudah dewasa, sudah terbiasa haid, itu harus meneliti tanggal kebiasaan bulanannya. Biasanya dapatnya itu di tanggal berapa? Itu perempuan pasti tahu, kalau laki-laki cuek aja, enggak ada urusan katanya. Harus tahu. Oh, biasanya biar gampang ya, tanggal 1 setiap bulan misalnya. Kalau enggak maju ya mundur berapa hari. Itu harus sudah diteliti. Bah, sudah mau tanggal 1. Gimana, Bah? Nah, begitu. Harus paham tuh. Nah, kalau dalam masa kebiasaan, misalnya biasanya tanggal 1, berarti dihitung nih sampai tanggal 15. Ya kan, tadi maksimum hitungan haid itu 15 hari. Kebiasaannya biasanya tanggal 1. Berarti maksimum haid itu di tanggal 15.
A. Berapa bersihnya? Tanggal 16 sampai tanggal 30. Ya, kebiasaannya begitu, bisa mundur sehari atau maju sehari. Ya, kurang lebih itu. Nah, sekarang ini biasanya tanggal 1 sampai tanggal 15 itu dia haid. Lah kok tahu-tahu putus-putus nih? Tanggal 1 keluar, tanggal 2 keluar, tanggal 3 putus, tanggal 4 masih putus, maksudnya bersih, enggak keluar lagi. Namanya dalam fikih itu an-naqa', bersih, enggak ada kucuran darah. Dilihat di celananya, di pembalutnya enggak ada. Lalu tanggal 4, tanggal 5 banjir lagi, keluar lagi. Bagaimana cara menghitungnya? Setidaknya ada dua pendapat. Pertama, ada yang mengatakan kalau dalam masa-masa haid, walaupun terputus, itu tetap dihitung haid. Karena belum melampaui 15 hari, masa di mana dia biasa haid. Kan tadi putusnya tanggal 4, tanggal 5. Ya kan? Berarti hitungannya kan belum 15. Nah, maka bagaimana hukumnya? Ya sudah, dia dihukumi haid. Dari tanggal 1 sampai tanggal 15 itu tetap haid, walaupun di tengah-tengahnya bolong suci, maksudnya bukan suci, apa namanya, darahnya tak keluar, ya bersih. Itu pendapat satu. Berarti Pak, kalau nggak keluar bagaimana? Karena kita mengikuti cara menghitung ini, misalnya madhab ini, berarti ya kita puasa dulu bapak-bapaknya, sabar ya. Nah, itu pendapat pertama. Pendapat kedua, kalau misalnya berhenti di masa haid tadi, masa haidnya kan tanggal 1 sampai tanggal 15 kebiasaannya, lalu tanggal 4, tanggal 5 dia bersih, tidak keluar darah. Bagaimana pendapat kedua, saat tanggal 4, tanggal 5 dia bersih, dihitung suci, maka dia mandi, dia sholat, berhubungan suami istri boleh. Tanggal 4, tanggal 5 saat darahnya berhenti. Tapi saat tanggal 6 keluar, ya dia dihitung haid lagi. Stop lagi Pak, sabar lagi. Tanggal 6, tanggal 7. Bonus. Hah? Matoni bonus. Itu yang kedua ya, pendapat yang kedua. Lalu nanti di total ini Pak. Ya, potongan-potongan ini di total masuk 15 hari masa rerata suci. Jadi kalau tanggal 4, tanggal 5 itu suci, berarti itu sudah mengurangi masa suci total yang 15 hari tadi. Bisa maksud menghitungnya ya? Nah, jadi enggak nambah gitu. Masa sucinya itu ya rata itu ya 15 hari. Jadi masuk dalam masa suci. Nah, ini cara menghitung madhab yang kedua. Ya memang agak sulit ya. Ya tapi biasanya perempuan paham lah. Ya, karena mereka yang mengalami, yang laki-laki ya, ya perlu paham juga untuk memahami kondisi istrinya. Lalu penjelasan lanjutnya, kafaratul hamil, adatuha, adataha binaan alal qawlil asah anal hamil qad tahidu. Thumma tawrat yauman aw yaumaini thumma waladat wa nazala ba'dahun nifas. Bagaimana orang yang sedang hamil, orang hamil itu bisa haid atau tidak? Nah, di sini dijelaskan. Kadang-kadang ya, bisa juga perempuan hamil itu mengeluarkan darah haid. Tapi kebanyakannya enggak. Ya, kebanyakannya enggak. Nah, ini mungkin Pak Dokter yang bisa lebih detail ya, soal apakah orang hamil itu keluarin darah haid atau tidak. Tapi dalam buku fikih diterangkan ini, sebagian perempuan itu ada yang masih haid ketika hamil, tapi mayoritas tidak. Nah, kesimpulan ini kan penelitian ya, bisa benar bisa tidak ya. Mungkin haidnya itu adalah masa-masa awal dia hamil ya, mau proses kehamilan, mungkin keluar darah, itulah yang dihitung dalam kitab fikih sebagai bagian dari darah haid. Karena kalau lagi hamil lalu haid,
ya rasa-rasanya enggak ya. Ya kecuali pendarahan. Nah, itu berarti, kalau pendarahan berarti bukan darah haid. Beda lagi. Kemudian untuk darah nifas ya. Aktsaru nifas sittuna yauman. Nah, kalau nifas itu maksimal 60 hari. Nah, bagaimana setelah nifas? Apakah mungkin langsung keluar darah haid? Ini dijelaskan, bisa jadi setelah hari ke-60 lalu perempuan misalnya 2 hari suci, di hari ketiganya keluar darah. Nah, kalau keluar darah misalnya di hari ke-63-nya, berarti itu bisa jadi adalah darah haid, bukan darah nifas. Karena darah nifas itu dihitungnya itu maksimum adalah 2 bulan atau di sini 60 hari. Paling sedikit ya kalau dalam bahasa fikihnya itu sakcerotan gitu ya. Lahdoh. Jadi pasca melahirkan langsung pure keluar, habis itu bersih, ada juga yang begitu. Tetapi rata-rata sekarang perempuan modern nggak sampai lah 60 hari itu. Ini penelitian zaman dulu ya, 60 hari. Tapi masih bisa dijadikan rujukan. Seandainya ya ada perempuan yang pasca melahirkan keluar darah terus itu, maka hitungannya maksimum dihitung nifas itu adalah 60 hari. Kalau lebih dari 60 hari jangan dihitung nifas, itu sudah istihadhah. Misalnya hari ke-61 dari hari kelahiran kok ada masih keluar darah, itu darah istihadhah. Istihadhah ya, darah penyakit. Dia juga dia mandi saja, mandi besar, habis itu ya sholat ya puasa dan seterusnya normal. Apa? Oh, kardus Indomie. Satu dus. Itu rata-ratanya ya, ini disebutkan. Aktsar nifas sebanyaknya, sepaling banyak mudah nifas itu, masa nifas itu 60 hari. Tapi rata-rata ya 40. Tetapi lagi-lagi begini ini kan soal hasil riset ya, para fuqaha ini kan meriset berapa perempuan kebiasaannya seperti apa. Makanya kalau kita baca di dalam Majmu' Nawawi itu, antara satu madhab dengan madhab yang lain itu bisa jadi hitungannya beda. Nah, kebetulan yang kita baca ini ya, kitab ini mengikuti madhab Syafi'i. Wa ghalibuhu 24 yauman. Rata-rata masa suci ya. Tadi memang paling sedikit masa suci 15 hari ya. Rata-rata berapa? 24 yauman. Yaitu 24 hari. Masa sucinya perempuan itu rata-rata 24 hari. Kenapa? Karena yang 6 hari itu rata-ratanya adalah nifas. Jadi 30 diambil 6 menjadi 24. Ini hitungan rata perempuan. Jadi masa kebanyakan sucinya perempuan 24 hari, haidnya rata-rata 6 hari. Tapi paling sedikit perempuan mengalami masa suci itu 15 hari. Tadi sudah ya. Au 23 yauman atau bisa juga 23 hari. Kalau rata-rata haidnya adalah 7 hari, 30 diambil 7 berarti tinggal 23. Kalau tanggalannya 30, kalau tanggalannya 28 kayak Februari ya tinggal ngurangi gitu saja. Wa turi
baqiyatus syahri ba'da ghalibil haid li anna syahral adadi la yahlu ghaliban an haidin wa tuhrin. Nah, ini hitungan ya. Kenapa dibagi begini ini? Ya karena dalam hitungan 30 hari bulan rata-rata itu pasti ada masa suci, ada masa haid. Nah, wala hadda li aktsarihi. Tidak ada batasan ya. Masa maksimum suci itu tidak ada batasan ya. Tidak ada batasan bil ijma'i, menurut ijma' para ulama. Makanya Ibnu Qasim Al-Ghazzi dalam Syarhul Ghayah itu berkata bisa jadi perempuan itu sepanjang hidupnya tidak haid. Ada perempuan yang dalam sepanjang hidupnya tidak haid. Di sini dicontohkan kasayyidatina Fatimah alaihas salam, seperti Sayyidah Fatimah putrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa Sayyidah Fatimah itu tidak haid ya? Hikmahnya di sini disebut, hikmahnya adalah adamu fawati zaman alaiha bila ibadah, agar beliau itu tidak tertinggal melaksanakan amal ibadah. Itu hikmahnya kenapa Sayyidatuna Fatimah putrinya baginda Nabi itu tidak haid. Walidhalika summiyat az-Zahra, karena itu pula Siti Fatimah itu disebut az-Zahra, Fatimatu az-Zahra. Az-Zahra ya. Wa qila innaha waladat waqtal hurubi wa nazala 'alaiha an-nifasu majjatan thumma tahurat ya wa sallat. Tapi pendapat lain mengatakan Siti Fatimah putrinya Nabi itu pasca melahirkan itu langsung nifas. Nifasnya majjatan, begitu saja keluar darah, langsung bersih, langsung mandi, langsung sholat. Ini pendapat lain ya. Ibunda, bukan ibunda ya, Siti Fatimah istrinya Nabi. Fala Muhammad As-Sabban fi kitab ilmu sama bi is'afir raghibin Fatimah tazawwajaha Ali wa huwa ibnu ihda wa ashrina sana wa khamsata ashurin wa hiya bintu khamsa ashrata sana wa khamsata ashurin aqiba ruju'ihim min Badr wa alaihi takunu wiladatuha qabla nubuwa binahwi sanatin. Nah, ini keterangan tambahan. Siti Fatimah itu dinikahi oleh Sayyidina Ali karramallahu wajah. Pada saat Sayyidina Ali umur berapa? Ibnu ihda wa ishrina sana, 21 tahun 5 bulan. Jadi nikahnya masih muda sekali ya. 21 tahun Sayyidina Ali, kalau Nabi 25 tahun rata-rata laki-laki ya. Tapi sekarang kayaknya laki-laki 30 tahun baru nikah ya. Bah, nikah tahun berapa, Bah? 30 tahun. Ah, berarti enggak sunah Rasul. Nabi kan 25 ya. Enggak apa-apa, yang penting nikah ya. Lah. Siti Fatimah umur berapa? Bintu 15, 15 tahun. 15 bulan. Setelah pulang dari Perang Badar langsung dinikahkan. Sayyidina Ali 21 tahun lebih 5 bulan, Siti Fatimah Az-Zahra umurnya 15 tahun 5 bulan. Nah, sudah dinikahin setelah pulang dari Perang Badar. Ibunda Fatimah itu, ibunda Siti Fatimah, salah lagi nyebutnya. Siti Fatimah itu lahirnya sebelum baginda diangkat menjadi rasul
setahun sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul. Nabi itu kan 40 ya diangkatnya di Gua Hira itu. Berarti Nabi umur 49 kurang lebih, nah itu punya berapa? Sorry, 39. 39 itu berarti punya putri Fatimah. Waktu wafiat ba'da abiha li sittati asyurin ala sahih lailatul tsulatsa li thalath halawna min ramadhan sanata 11 wa dafanaha ali lailan. Lalu Siti Fatimah itu meninggal setelah Nabi meninggal berapa hari? 6 bulan. 6 bulan pasca kewafatan Rasul beliau menyusul. Jadi tidak lama ya. Malam Selasa ya tanggal 3 Ramadan tahun 11 Hijriah. Lalu dimakamkan oleh suaminya sendiri yaitu Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali itu tidak berani poligami saat Rasul masih ada. Ya padahal banyak perempuan yang menawarkan diri. Tidak enak ya sama baginda Rasul. Pernah Rasul marah itu ya. Lalu setelah baginda Rasul meninggal baru beliau berani poligami. Sayyidina Ali punya istri tidak hanya ibunda Fatimah ya, ibunda lagi saya itu, Siti Fatimah. Ya, kalau ibunda itu maksudnya Ummul Mukminin Aisyah, Khadijah ya. Oke, ini keterangan tambahan. Wa Fatimah kama qala Ibnu Durayd mustaqqatun minal fatmi wa huwa al-qat'u ay al-man'u summiyat bidzalika li anna Allah ta'ala fatamaha 'anil nari kama waradat bil ahadis. Disebut Fatimah, apa sih maknanya Fatimah? Fatimah itu dari kata al-fatm. Al-fatm itu artinya al-qata', memutus. Fatimah ai maftuma, diputus dari mana? Dari siksa neraka. Nah, ini analisa ya dari Ibnu Durayd. Sebagian mengatakan Fatimah itu artinya maftuma, terputus dari mana? Ya tadi, tidak mengalami haid seperti perempuan pada umumnya. Makanya disebut dengan Fatimah. Ya, ini analisa saja ya. Analisa para ahli bahasa. Walam ya'ish min auladin Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dahu illa Fatimah fa innaha 'ashat ba'dahu 16 intaha qala Syarqawi. Imam Syarqawi mengatakan, dan ini sesuai dengan fakta sejarah, tidak ada yang memberikan sisa keturunan daripada putra-putrinya Rasul kecuali hanya ibunda lagi, kecuali hanya Siti Fatimah Az-Zahra. Jadi hanya Siti Fatimah yang punya turunan. Sampai hari ini itu semuanya turunannya Siti Fatimah Az-Zahra bersama suaminya yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ruqayyah Ummi Kalthum tidak memberikan keturunan. Dua-duanya dipersunting oleh Sayyidina Uthman. Makanya Sayyidina Uthman disebut Dhun Nurain. Orang yang punya dua cahaya. Kenapa? Mempersunting dua putrinya Rasul yaitu Ruqayyah dan Ummi Kalthum. Dua-duanya tidak meninggalkan keturunan. Abdullah meninggal kecil, Ibrahim meninggal kecil. Ya. Zainab juga tidak mengeluarkan keturunan. Jadi hanya Siti Fatimah Az-Zahra saja. Itu pun hanya dua, Hasan, Husain. Dari Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain itulah turun-temurun sampai sekarang. Kalau keturunan Husain disebut dengan Sayyid, kalau keturunan Hasan disebut dengan Syarif ya, Syarif. Keturunan Hasan disebut dengan Syarif. Makanya kalau kita baca dalam literatur-literatur kalau ada Sayyid, berarti ini garis keturunannya pasti Husain.
Di Mesir, di Irak banyak Sayyid. Yaman Sayyid. Selebihnya Syarif, ya. Memang populasi Sayyidina Al-Husain itu yang paling banyak. Ya. Keturunan Sayyidina Al-Husain paling banyak. Di Indonesia dikenalnya bukan Sayyid maupun Syarif, tapi lebih dikenal dengan Habib. Ya. Habib, Habib. Belakangan Habib. Maksudnya Habib itu artinya apa? Habib itu ikut wazan fa'il. Fa'il itu maknanya dua, yaitu orang yang mencintai. Pada saat yang sama dia mahbubun, orang yang layak untuk dicintai. Maka disebut dengan Habib. Tapi karena ini berat, maka banyak keturunan Rasul juga yang menutup dirinya, tidak mau disebut Habib. Kayak Pak Quraisy itu tidak mau, karena tawaduknya saja. Tapi garis darahnya ada. Pak Quraisy kalau dipanggil Habib marah dia, tidak, ya cukup Pak saja katanya. Ya, banyak masyayikh-masyayikh itu yang menutup garis keturunannya, tidak mau dinisbatkan atau dipanggil Sayyid maupun Syarif maupun Habib. Tawadu'an, karena rasa tawaduknya dan khawatirnya memegang itu nanti melakukan dosa itu ya enggak enak sama datuknya Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau hidup hanya 6 bulan pasca wafatnya Baginda Rasul. Dimakamkan di mana? Dimakamkannya di Baqi'. Ini pendapat yang masyhur. Hanya saja begini nih, Baqi' itu susah kita mengidentifikasi. Padahal dulu itu ada makam-makam, kalau kita ke ziarah ke Baqi' itu kan ada kotak-kotak. Itu ada kotak khusus yang itu Ahlu Baitin Nabi, khusus untuk pemakamannya keluarganya Nabi. Ibrahim di situ, Aisyah di situ, istri-istri Nabi, pokoknya keluarganya Nabi satu kotak. Ini kalau kita masuk dalam pintu gerbang itu, kotak paling besar yang kita lewati yaitu itu makam keluarganya Rasul. Tapi kubahnya kan sudah dihancurin. Ya, jadi kita susah, kecuali harus membaca buku-buku lama ya untuk mengetahui. Kalau yang tengah yang belakang biasanya banyak diziarahi itu makamnya Sayyidina Uthman bin Affan. Kalau kita ziarah ke Baqi' di Madinah itu kan ke tengah agak ya. Nah, itu ada rame di situ. Kalau lagi berkumpul lalu polisinya marah-marah, nah itu Sayyidina Uthman di situ. Sendirian satu ya. Tapi kalau yang awal-awal itu keluarganya Nabi ya, anak, istri, paman, kemudian ada juga yang sebelah kiri itu syuhada Uhud. Jadi sebagian syuhada Uhud itu ada yang ditaruh di Uhud, ada yang lari pulang ke Madinah meninggal dimakamkan di Baqi'. Itu Sayyidatuna Fatimah. Wa'alam anna sinnal ya'si minal haidi itsnatani wa sittuna sanah qamariyah taqribiyah ala sahih. Adapun umur menopause atau berhentinya perempuan dari masa haid itu rata-rata adalah 62. Umur 62. Rata-rata mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi menghitungnya bukan 62, tapi 55. Mazhab Hambali ngitungnya 50. Lalu mazhab Maliki ngitungnya 70. Nah, ini takribiyah itu apa? Kira-kira saja, artinya antara satu perempuan dengan perempuan yang lain bisa beda-beda, tergantung ya. Tergantung masing-masing. Tapi menurut kedokteran ya tidak jauh dari angka 50 lah. Bisa 50 kurang, 50 plus lah, kurang lebih ya umur perempuan menopause itu. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i berapa? 62. Waqila, pendapat yang lain, karena mazhab Syafi'i itu imam-imamnya juga banyak pengikutnya,
situn, hanya 60 tahun. Waqila khamsun, dalam madhab Syafi'i ternyata juga beda-beda. 50 tahun. Wa hadha bi'tibaril ghalib. Ini berdasarkan hitungan rata umumnya masa umur menopause perempuan. Tapi yang paling diikuti dalam madhab Syafi'i ya 62. Ya, walaupun ada pendapat mengatakan 60, ada mengatakan 50 tahun. Lagi-lagi tergantung perempuannya. Jadi nanti ya kita lihat saja istri kita, ya mungkin ada yang sudah, ada yang belum itu nanti. Kira-kira 50 ke atas kapan kira-kira menopause-nya? Yang hormonalnya bagus ya mungkin lebih tinggi umurnya baru menopause. Aqallun nifasi majjah ay duf'a minad dam. Masa paling sedikit nifas itu majjatan. Majjatan itu ya duf'ah minad dam, sekali keluar pyor, habis itu langsung berhenti. Nah. Wa ghalibuhu 40 yauman. Reratanya berapa? 40 tadi sudah saya katakan. 40 hari. Wa aktsaruhu 60 yauman, maksimum dalam madhab Syafi'i perempuan ngeluarin darah nifas itu 60 hari. Tapi rata-rata 40 hari. Tapi dalam kenyataan hari ini karena orang sering operasi sesar, ya darahnya sudah cepat keluar, paling 10 hari, seminggu udah selesai enggak keluar darahnya lagi, ya. Bagaimana itu, Pak? Ya mungkin. Ya bisa jadi. Jadi di hari ke-11 sudah bisa mandi besar, bersuci. Hanya saja bekas jahitannya itu masih sakit. Nah, mungkin lebih lama sakitnya daripada yang normal gitu ya. Jadi walaupun darah haidnya darah nifasnya sudah berhenti, kalau sudah berhenti dia harus mandi besar lalu ya sholat seperti biasa. Mungkin sholatnya belum bisa ruku, belum bisa sujud karena nahan sakit. Jadi duduk di atas kursi. Pak Tony juga harus sabar gitu ya. Walaupun nifasnya berhenti ya masih sakit, mau gimana Pak Tony? Dilihatin aja. Wa dzalika bi istiqra'i Syafi'i wa 'uburu 60 ka 'uburil haidhi. Awak kalau ada nifas lebih dari 60 hari ya mungkin juga katanya ya. Itu mungkin sebagaimana mungkinnya orang haid atau keluar darah pada masa subur haid melebihi 15 hari. Hanya saja kalau melebihi dari masa itu dalam mazhab Syafi'i disebutnya istihadhah. 60 kok enggak berhenti, 61 masih keluar. Maka hari ke-61 itu masuk hitungan darah istihadhah. Maka dia harus mandi, tetap mandi, habis itu sholat, kalau musim puasa ya puasa walaupun darahnya masih mengalir. Nah ini tata caranya seperti itu. Nah anak-anak kita harus kita awasi dari sekarang, kan banyak nih kita punya anak perempuan, untuk melihat. Lalu warna darah ada berapa nih? Ya macam-macam dalam buku fikih itu, tapi ada warnanya itu kekuning-kuningan, kemudian pink, ya, kemudian merah biasa, lalu ada merah tua, lalu coklat, lalu ada hitam. Biasanya kalau mau selesai, ya itu hitam. Bisa juga keruh. Kalau dalam bahasa fikih itu turabiyah, warnanya itu seperti warna tanah, ya, berarti kan keruh itu, keruh. Kenapa keruh? Ya darah campur keputihan keluarnya keruh. Nah itulah kira-kira warna-warni daripada darah. Saya kira itu, ini babnya tentang haid ya. Sudah jam 6, monggo Bapak Ibu jika ada hal-hal yang ingin ditambahkan, saya persilahkan. Pak Tony senyum-senyum aja deh. Pak,
5. 5 keluar jalan jam 9 gak keluar, jam 12 gak keluar, berarti kan jam 12 dia lagi sholat. Iya. Jam 3 keluar gak bisa sholat ya. Apakah dia buat sebuah sholat? Nah kalau yang mendapat yang selanjutnya kan 1 hari itu bukan yang 15 hari ya. Kalau untuk khusus itu tetap Iya, jadi gini, oh, itu biasanya awal-awal ya, awal-awal. Iya, tadi dikatakan hitungannya sehari semalam atau 24 jam. Jika belum 24 jam, maka dia belum bisa disebut sebagai darah haid. Bisa jadi itu adalah darah capek, darah istihadah atau darah apa. Kalau dalam bahasa fikih disebut darah fasad. Karena darah fasad, maka nggak usah mandi wajib. Jadi cukup dibersihkan di bagian, mohon maaf, vaginanya sampai bersih, ya pakai pembalut, ya dia sholat. Nah gitu, teknis. Nah, tapi kalau ngikut madhab yang lain, tadi madhab Maliki, nggak usah nunggu 24 jam, kalau memang itu adalah tanggal-tanggal di mana itu biasanya dia mendapat darah haid, ya, keluar, nah, dilihat di celananya, loh ini kok sudah keluar, ya sudah. Dia sudah mulai saat itu dia hitung. Jam 12 dia keluar lagi, ya sudah dia nggak usah sholat. Dihitung terus. Nah gitu. Nah, tapi kalau dalam madhab Syafi'i seperti itu. Ada juga yang menunggu dua sholat. Ya, menunggu dua sholat itu maksudnya begini. Jam 5 nih keluar. Ya kan? Set, nanti duhur. Ya kan? Duhur keluar. Ya sudah. Walaupun belum hitungan 24 jam, dia sudah meyakini, kan perempuan punya insting ya, ini berarti ini dapat saya ini, ya kan? Ya sudah, dia sudah nggak sholat, jadi menunggu masa dua sholat ya. Tapi aslinya itu yang 24 jam itulah, itu baru dihitung aqallul muddah ya, jadi itu baru dihitung benar-benar headnya. Nah bagaimana cara menelitinya, yaitu tadi lihat celananya, lihat pembalutnya saja. Tidak setiap saat pak, kalau dilihat terus gimana itu. Ya pas waktu mau pipis itu aja dilihat, oh ada. Nah kalau itu bagaimana, apakah harus mandi? Ya enggak mandi, di masa itu enggak usah mandi pak, itu bersihkan saja karena itu belum haid namanya ya, jadi cukup dibersihkan bagian itunya, disucikan, wudhu, sholat. Tapi ketika nanti jam 5 keluar lagi, ah berarti ini sudah dihitung haid. Jam 5 pertama keluar, jam 5 lagi kan 12 tuh. 24 ya, baru 12. Berarti besoknya lagi. Ah itu berarti haid nih. Berarti sudah haid. Kalau 7. Hah? 7 itu udah bersih. Ah. Jadi 7 mandi. Ah. Sembilan ada lagi. Ah. Karena masuk dalam hitungan 15 hari tadi kan. Maksimum itu hitungan 15 hari. Selanjutnya ada. Ya. Cuma sekali enggak sampai berlanjut. Cuma di pagi ada. Siang udah gak ada lagi itu sholatnya, atau harus lagi itu selanjutnya gak ada. Iya,
Kalau kebiasaannya 7 hari, lalu di hari ke-8 masih keluar. Ya, atau tanggal 9 dia keluar. Sebenarnya kan itu dari masih dalam masa lingkup masa haid ya, 15 hari tadi ya. Nah, kalau mengikuti madhab dalam hitungan madhab Syafi'i, berarti dia itu darah haid. Karena darah haid, ya dia mandi lagi tanggal 9 itu. Tapi tanggal 8 ketika dia sudah sholat, ya sudah lewat. Ya, ya sudah lewat. Iya, iya. Jangan dimandikan, Pak. Tanggal 7 kan sudah berhenti. Ya sudah, Mak, mandi. Nah, mandi sholat seperti biasa sholat. Tanggal 9 keluar lagi, karena ini masih dalam masa-masa haid kan 15 hari, ya. Maka di tanggal 9 itu dia mandi setelah diteliti. Diteliti maksudnya dilihat pagi keluar, siang keluar, sore keluar. Keluar. Akhirnya dia nggak sholat di duhur dan asarnya, memastikan. Iya. Dua sholat ya. Oh enggak, hanya mandi untuk maghrib. Nah yang duhur asar ini. Dikodok. Dikodok. Iya. Dikodok dua sholatnya dikodok. Kadang untuk kadang dalam bulan-bulan tertentu kadang. Iya tergantung ya kadang. Bulan-bulan awal, tanggal awal, tanggal tua. Kalau tanggal tua biasanya begitu, Pak. Iya, ya. Jadi naik turun. Kalau yang wujud itu lagi kodo ya. Kalau tadi yang dia coba untuk ini. Sebenarnya kalau kita baca dalam fikih itu ada yang mengatakan bisa dikodo untuk ihtiyaton dua sholat terakhir yang tadi itu, bisa juga tidak, karena itu masih dalam hitungan masa-masa 15 ya. Tetapi rata-rata kebiasaan kita mengikuti pendapat yang mengkodoknya tadi untuk hati-hati. Ada dalam keterangan di Fathul Mu'in itu dijelaskan teknisnya, di Risalatul Mahid juga dijelaskan. Nah, saran saya mending itu dikodok tadi pas masa penantian duhur asar tadi kan, yang tidak sholat karena keluar di pagi sama dua sholat, lalu jam 5 menjelang maghrib diperiksa kok udah nggak keluar lagi, ya sudah mandi. Ya, pernah mungkin ketika subuh keluar, dia ada pernah dicoba duhurnya langsung sholat lagi, mandi langsung sholat lagi. Ada, iya. Tapi asar ada lancar gitu ya. Tapi kadang setelah asar keluar lagi. Ada yang berlanjut, ada yang dia menggunakan pola dua sholat, ada yang langsung sholat gitu. Tapi nggak ada, akhirnya kan yang tadi dulu asar gimana gitu. Iya, kodok saja, ikut pendapat yang hati-hati. Dikodok saja, karena kebiasaannya kan 7 hari ya. Ya. Mandi. Kalau yang awal tidak perlu mandi ya. Kalau yang awal tadi di hari pertama, sebelum hari kapan subuh di dulu rasa. Enggak. Di hari pertama enggak. Hah? Kenapa, Pak? Tidak ada kewajiban mandi. Tetap sholat aja dia. Jam 5 nih keluar kan biasanya keluar enggak langsung bior ya, kecuali darahnya itu langsung merah. Biasanya kan pasti hanya apa ya? Ya garis gitu saja ya. Itu jangan enggak sholat. Enggak, sholat dulu kan belum 24 jam. Nah, ikut madhab Syafi'i ini ya. Tapi kalau Bapak ikut madhab Maliki ya mau keluar garis apa dua garis sudah kelihatan ya sudah, dan itu perempuan tahu, oh ini tanggal-tanggal saya dapat nih, ya sudah berarti dia
menganggap itu sudah masuk haid. Tapi kalau madzhab Syafi'i enggak, ditunggu 24 jam. Pertama kan paling bercak, seret gitu saja. Ya sudah dibersihin, ganti celana, wudu, sholat gitu. Enggak usah mandi besar maksud saya ya. Enggak usah mandi. Jadi aman. Di awal pakai Syafi'i, ya itu pakai itu namanya talfik kalau dalam fikih itu nyari yang enak-enak aja. Tapi rasanya tentang sholatnya, kalau bukan wilayah yang lain ya wilayah sholatnya, sholat jangan masuk aja gitu. Ya. Oh sholatnya, keren Abah ini. Debatnya sholatnya. Ya saya kasih sholatnya. Biasanya ibu tuh puasanya tuh biasanya. Misalkan hari pertama, dia puasa. Pas asal dia keluar haris misalkan. Karena kan dia ini head apa enggak? Ada yang terusin puasa, ada yang enggak kan? Agak head, jadi dia udah puasa udah tanggung, udah asar. Padahal udah asar katanya. Tiba-tiba kok ada itu ada juga yang membatalkan ada yang enggak. Ya kalau ikut madhab Syafi'i tadi belum hitungan 24 jam sebenarnya diterusin aja dulu diterusin. Tapi begini, ketika dihitung sudah 24 jam misalnya jam 5 terus dihitung sampai 24 jam kok ada berarti itu batal puasanya Mas. Puasanya. Tapi sementara diterusin aja. Ya. Terkait dengan nanti dia hutangnya berapa? Ya. Jadi teknisnya misalnya jam 5 nih dilihat jam 5 sore puasa dilihat ada bercak. Terusin dulu puasanya jangan langsung dibatalin karena belum hitungan 24 jam darahnya itu. Untuk hati-hati siapa tahu itu belum masuk haid, hanya bercak-bercak biasa kecapean. Tunggu tetap puasa sampai maghrib. Terus dihitung nih mulai saya itu jadi pertama saya lihat celana jam 5, terus dihitung sampai 24 jam. Oh ternyata saya haid. Ya berarti puasa yang tadi itu batal gitu caranya begitu. Hah? Iya iya makanya tadi sholat yang hari pertama kan kita nyarankin sholat Pak jam 5 nih kelihatan bercak jam 5 kan subuh ya sholat subuh aja dulu gitu ya asar biasanya kan gak ada bercak itu kan lama kan kalau hari-hari pertama kan ah nanti di jam kedua kan 24 jam di jam ke 23 keluar lagi ah berarti ini head ini ah dihitung sholatnya bagaimana ya sudah qad fata sudah lewat sholatnya ya sudah nggak apa-apa. Ah gitu. Iya. Itu kalau kan dihukumkan sholat ya. Tapi kalau malah dihukumkan puasa. Sebenarnya kenapa sih pada yang saya tidak berdiskon? Tapi yang satu tuh masih harus nyahur padahal sama-sama wajib. Kenapa enggak boleh tuh? Iya sama-sama wajib. Sama-sama wajib. Iya, ini pernah kejadian ada riwayatnya Ibunda Aisyah begitu. Ya Rasul aku ini haid. Bagaimana aku sholat apa enggak? Gitu ya dijawab Rasul, ya itu memang sudah ketetapan Allah untuk kaum perempuan. Jadi kamu enggak usah mengganti sholatmu. Jadi pada kasus sholat itu tidak disuruh ganti pas ketika kejadian pada Ibunda Aisyah. Nah ini yang dijadikan dasar bagi kita semua kaum perempuan kalau haid itu ketika dia haid tidak usah mengganti sholat yang ditinggalkan pada masa haid itu. Jadi bonus ya. Nah, bonus yang ditetapkan dari sana. Nah ketika puasa itu kenapa disuruh untuk mengganti ya dalam keterangan yang lain ya ada yang beristihad untuk memberikan taklil alasannya karena puasa itu kan setahun itu hanya satu bulan ya 30 atau 29 hari sementara puasa itu setiap hari sholat 5 kali dalam sehari. Jadi porsi perputarannya lebih banyak. Nah, gara-gara itu bisa jadi, ya ini sebagian ulama menjelaskan begitu, puasa diqadha dibayar di luarnya, ya. Sementara kalau sholat
tidak. Ah, itu ijtihadi, ya boleh setuju, boleh tidak. Tetapi kalau yang ada nasnya jelas, itu yang tadi, riwayat Aisyah. Nah, dia pengen tetap sholat tapi dilarang oleh Rasul, karena kamu dalam keadaan haid dan itu merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak usahlah kamu kalau lagi haid itu melaksanakan sholat. Apakah aku harus kodok? Enggak usah dikodok. Nah, ini dijadikan dasar oleh mayoritas ulama untuk tidak mengkodok sholat bagi perempuan yang dapat haid selama 6 atau 7 hari itu tadi. Nah, seperti itu. Nah, hikmahnya sih kalau mau didetailkan ya banyak ya. Hikmah-hikmah lain yang sifatnya itu ijtihadi berdasarkan analisa para ulama. Ya, puasa itu fadilahnya ini dan macam-macam lah penjelasannya. Tapi salah satunya itu, Pak. Jadi kalau puasa itu setahun hanya sebulan, makanya diminta untuk mengkodok. Dan ada riwayat yang menjelaskan kewajiban mengkodok itu memang. Nah, dalam agama itu kan ada yang sifatnya ini apa ya, ta'budi, ada yang ta'akuli tadi. Ta'budi itu artinya apa ya, pembuat syariat dalam hal ini adalah Allah dan Rasulnya menyuruh begitu, ya sudah kita mau apa lagi, nah gitu ya. Ada aspek-aspek begitu dalam agama itu. Nah, ketika Rasul mengatakan seperti itu, ya sudah kita ikuti saja. Lalu ulama berusaha untuk mencari hikmahnya. Mencari hikmahnya. Salah satu hikmahnya seperti yang tadi. Wallahu a'lam. Monggo, masih ada? Kembali yang tadi, masalah hari pertama itu, kadang istri itu sudah hafal dan sudah merasakan di badannya itu berasa nggak enak atau gimana. Jadi dia yakin aja, hari ini aku head. Gitu. Jadi, apakah suami punya kewajiban ngecek? Itu motif itu. Alasannya malas, Pak. Iya, iya. Takutnya kita kan suami kan menanggung dosa istri. Iya. Kalau pengalaman saya biasanya kalau di hari-hari awal itu saya suruh sholat aja. Tanggal-tanggalnya kan sudah hafal ya. Wah, tanggal sekian paling dapat nih. Nah, enggak jauh beda dari hitungan, karena kan setiap bulan itu kan sudah hafal mereka kan. Nah, pas hari-hari pertama itu kan kayak gitu, Pak, hanya deret, satu deret. Karena belum 24 jam, saya ngikutin madhab itu, sholat aja dulu. Soal nanti sudah dapat 2 sholat, 3 sholat, kok tambah banjir, ya baru saya berhentikan. Tidak ada, berarti itu haid. Nah, gitu. Bagaimana sholat yang tadi dikerjakan? Ya sudah selesai. Ya itu bentuk hati-hati saya saja. Nah, daripada seret, tahu-tahu, ditunggu 24 jam, enggak keluar lagi. Nah. Ya, udah enggak sholat kan. Nah, itu ikhtiar. Tapi kalau dalam mazhab Maliki sekali lagi tadi, mau seret, mau dua seret, kalau itu sudah kebiasaannya, ya sudah dia, berarti dia hitung sebagai darah haid. Dan dia sudah berhenti, enggak sholat. Nah, gitu. Yang sudah sak seretan pokoknya berhenti. Nah, itu. Enggak pede, Pak. Enggak pede. Mau bisa dengan suami sih oke, musuh sholat. Yeah. Keren, Pak Tony. Ya, monggo saja lah. Ya, itu soal... Kalau mau konsisten, ya... Ya, Syafi'i.
Shafi'i, Shafi'i, Maliki ya Maliki semua, jangan diambil yang enaknya mana gitu ya. Ya monggo. Iya. Dalam sebenarnya secara teknis ada juga ya keterangan-keterangan itu nunggu dua sholat nggak sampai 24 jam. Ada keterangan begitu. Dua sholat itu artinya kalau subuh kelihatan ya dia nggak sholat. Nanti dua sholat berarti sampai zuhur kan? Ya zuhur dilihat. Jadi dua sholat dia teliti dalam dua sholat. Ada yang teknis begitu juga. Ya monggo saja, ini kan soal ijtihad ya. Ijtihad itu artinya tergantung masing-masing pelakunya, perempuannya dalam hal ini. Tapi kalau yang biasa kita terapkan, saya sendiri terutama ya seperti itu kira-kira. Ya kalau Bapak Ibu punya teknis lain, ya monggo saja. Karena kan satu dan lain perempuan ini bisa beda-beda kan kondisinya kan. Iya, istri yang punya rasa. Begini juga Pak, kadang-kadang kalau yang pakai kontrasepsi apa itu namanya yang di spiral itu mengganggu juga itu. Nah kalau yang pakai alat ini juga harus hati-hati karena bisa jadi bercak jam 5 sampai 24 jam nggak ada bercak lain, padahal dia sebenarnya head, tapi karena tertahan oleh alat. Nah ini susahnya ini kalau pakai alat itu. Alat kan benda asing tuh dimasukkan. Nah ini kan jalur sirkulasinya nggak lancar. Ya kecuali Pak Tony udah bebas bypass dia. Nah itu juga perlu diperhatikan. Makanya kembalinya bagaimana? Kalau ini kalau yang pakai alat-alat seperti itu kembalinya adalah kepada kebiasaan istri dan perasaan istri. Kan dia ngerasain hormonalnya kan. Wah ini kayaknya saya sudah dapat nih, sudah tidak enak sama sekali, ya sudahlah. Iya, dia lebih tahu, pokoknya biasanya perempuan lebih tahu. Nah kenapa nggak keluar di celana? Karena bisa sangat besar kemungkinan tertahan di aliran itu tadi, ada spiralnya tadi. Nah, itu yang sering terjadi begitu. Makanya yang pakai spiral biasanya keluhannya itu tidak lancar kan? Haidnya nggak lancar, berhenti. Nah, itu susahnya begitu. Kalau nggak pakai spiral ya, setiap tahun bisa beranak itu. Ya. Sampun? Cukup Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan nanti diskusi di luar. Kita akhiri dengan sama-sama membaca Ummul Kitab, mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والله أعلم والعفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته